selamat datang kembali di kelas online Sanggar Aksara bersama saya, Miss Carol. Parents, kali ini akan mendapatkan paket khusus edisi Idul Fitri dari Sanggar Aksara. Nah, apa saja isinya? Yuk kita langsung saja. Di sini ada ketupat. Sebelumnya dicuci dulu ya, Mam, supaya higienis. Nah, biarkan anak-anak untuk mengeksplor lebih dalam ketupat ini menggunakan semua indera mereka. Indera perabaan maupun indera perasa. Biarkan mereka mengeksplor hingga puas ya, Mam. Kemudian kita bisa mengisi ketupat ini dengan berbagai bahan yang sudah tersedia. Nah, bahannya ada dakron, ada pasir, ada beras, dan ada lonceng. Lonceng yang kecil-kecil. Kita bisa masukkan satu persatu. Yuk, kita langsung saja, Mam. Pertama-tama, kita buka dulu ketupatnya dan kita bisa masukkan dakron. Bisa dakron atau kapas ya, Mam. Nah, yang kedua kita masukkan pasirnya ya, Mam. Kencangkan kembali seperti ini ya, Mam. Nah, ini juga akan bersuara seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan beras ya, Mam. Kita buka dulu juga. Nah, yang keempat kita bisa masukkan lonceng. Sekarang kita betulkan kembali. Oke. Nah, dari sini Mami dapat bermain dengan Bibi. Yang pertama adalah ketupat berisi dakron. Anak-anak akan merasakan tekstur dan sedikit suara dari sini. Nah, yang selanjutnya adalah bel dan ketupat. Dari sini kita bisa bernyanyi bersama dengan anak kita seperti ini. Shake and shake, shake and shake, shake and shake until the music stop. Shake and shake, shake and shake, shake and shake until the music stops. Nah, Mami dapat ulangi permainan ini. Biarkan mereka mengeksplor lebih lagi. Mereka akan suka dengan suara-suara dan tekstur dari dua ketupat ini. Nah, selanjutnya dua ketupat berikut ini berbeda ya, Mam. Karena dari kedua ini, pasir dan beras akan keluar dari lubang. Mereka akan mengamati bagaimana prosesnya keluar. Dan juga mereka mengenal sebab akibat dari permainan yang dua ini. Mami juga boleh pegang ketupatnya dan jatuhkan pasir. Dan biarkan anak-anak merasakan tekstur dari pasir yang jatuh. Seperti ini, Mam. Nah, video permainannya sampai di sini ya, Mam. Saya dan Sanggar Aksara mengucapkan selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan klik like, juga tombol lonceng di bawah ini ya, Mam. Bye-bye, sampai jumpa lagi.